bertemu kembali melalui ibadah sekolah minggu online. Wah, kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan semangat dan sudah siap memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kakak mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai, kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Gerakan, yuk! Disalibkan karena cintanya, dosa dihapus.
sukacita bukan? Karena kasih Tuhan Yesus sangatlah indah. Kita menyanyi bersama-sama ya. Kasih Yesus indah-indah. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah berikan melalui Papa dan Mama kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan juga kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita duduk yang tenang. Kita mulai dulu ya, baca kitab suci. Yuk. Doa tiap hari, 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 do
semua, selamat pagi. Senangnya Tante Lili bisa ketemu lagi dengan anak-anak, menjumpai anak-anak di sekolah Minggu Online. Nah, apakah anak-anak senang? Anak-anak semangat? Ya, tentunya anak-anak semangat karena tadi anak-anak sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan dengan bersukacita. Ya, nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak semua duduk manis, tidak berjalan-jalan atau berlari-lari, ya. Nah, tapi sebelum dengar firman Tuhan, Tante Lili mau ajak anak-anak berdoa. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sebelum Tante Lili cerita firman Tuhan, Tante Lili mau ajak anak-anak untuk melihat drama. Yuk, sama-sama kita lihat dramanya ya. Sambil nunggu selesai mama berdoa, mending kamu duduk sini deh, nemenin Mbak Eca. Siapa tahu kamu baca buku juga. Mbak Eca, mama kenapa sih kalau berdoa itu lama banget? Adek aja kalau berdoa cepet-cepet. Is, gak boleh cepet-cepet. Kita tuh berdoa harus dari hati, harus tulus. Karena kita itu berbicara sama Tuhan. Jadi nggak boleh langsung berdoa cepet-cepet terus langsung lewat aja berdoanya. Itu nggak boleh. Oh gitu ya. Kamu ingat gak waktu kamu belajar sendiri di atas pas mati lampu terus kamu takut yang beca bawa lilin itu? Oh iya, inget adek. Waktu itu soalnya adek takut banget. Nah pas kamu takut itu kamu juga bisa loh berdoa sama Tuhan. Kamu bisa minta perlindungan sama kekuatan. Jadi, gak cuma pas kita mau makan aja, gak cuma pas kita beribadah, gak cuma pas kita mau makan, pas kita lagi ketakutan, kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Gitu ya. Itu Mama. Oh, Mama ada datang. Kenapa? Mbak Isha ada siapa cari Mama? Iya tuh. Dari tadi, kita nungguin Mama. Kita bingung makanannya di mana, lapar nih sampai siang. Masa kita sampai siang belum makan? Nungguin mama. Iya. Ya. Makanannya tuh ada di wajan, bunga pindahin ke dalam lemari tempat makanan. Selain kali ditengok ya di sana ya. Mama, kok mama kalau doa tuh lama banget sih, Mas? Itu kan jamnya mama berdoa. Kalau kita berdoa ya, apa yang ada dalam hati kita disampaikan kepada Tuhan. Bukan soal lama atau sebentarnya. Emang adik gimana berdoa kepada Tuhan? Aku kalau doa tuh cepet-cepet. Wah, cepet-cepet kalau misalnya banyak yang sampai kepada Tuhan, kan bisa lama. Kita kan berdoa itu sama dengan berbicara kepada Tuhan. Berarti pada saat itu banyak yang disampaikan kepada Tuhan, bisa lama doanya. Seperti pada saat itu kita lagi berdoa untuk kesembuhan kita, pada saat sakit, kan bisa berdoanya lama. Juga pada saat itu kita berdoa minta kekuatan atau juga minta keberanian saat takut. Bukan itu saja, kita juga bisa berdoa pada saat kita bahagia. Kita cerita tentang apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bilang pada Tuhan bahwa kita bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan.
orang tua itu sangat hebat, sangat baik, sangat perhatikan apa yang kita butuhkan. Gitu deh. Mbak Eca emang berdoanya juga cepat-cepat? Enggak, kalau aku berdoanya enggak pelan-pelan juga sih, tapi aku ngomongnya dengan hati. Jadi apa yang semua ada dalam hati aku, mau sedih, mau bahagia, mau takut, aku omongin ke Tuhan. Jadi nggak cepet-cepet banget. Iya deh, jadi tergantung apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Gitu. Jadi kita sudah tahu bagaimana doa kepada Tuhan yang baik. Iya, tahu Ma. Si kalian juga harus baik ya, jangan main-main loh dek. Iya. Iya. Mama, apalagi tiba-tiba aku jadi keinget satu lagu. Lagu apa? Lagu yang di loh. Berdoa bicara kepada Tuhan. Kita nyanyikan aja sekarang. Mungkin juga anak-anak sekolah minggu sekarang di rumah mau nyanyi sama-sama dengan kita. Eh Mbak Eca, ambil gitarnya Mbak Eca. Kita nyanyikan. Bagaimana dramanya tadi? Anak-anak semua lihat ya. Tentunya kita semua pernah ya mengalami seperti yang dialami adik tadi. Merasa sendiri, takut, apalagi di malam gelap dan lampu sedang padam. Nah, anak-anak, hal seperti itu juga yang sedang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Malam itu dingin sekali, gelap dan sepi. Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Mereka dibawa Tuhan Yesus untuk menemaninya. Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani mau berdoa. Saat itu Tuhan Yesus sedang sedih, takut sekali. Tuhan Yesus sedang bergumul. Tuhan Yesus sedang membayangkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan yang akan dialaminya sebentar lagi. Lalu datang malaikat. Dia memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Bapa di surga. Nah, anak-anak, walaupun Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialaminya itu menakutkan, tapi Tuhan Yesus mau berserah kepada Bapa. Tuhan Yesus mau patuh kepada perintah Allah Bapanya, yaitu melakukan rencana Allah Bapa, menjadi penebus, menjadi juru selamat buat semua umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang tadi dibawanya ke Taman Getsemani. Ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Mereka semua tidak tahan menahan rasa kantuknya. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu tidur? Ayo, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Sedang Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya itu, tiba-tiba terdengar suara berisik. Seperti suara langkah orang banyak. Drop, 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 drop. Anak-anak tahu itu suara apa ya? Ya, betul. Ada serombongan orang banyak datang. Dan banyak lagi orang-orang dalam rombongan itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentungan. Mereka menuduh Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang tidak baik. Padahal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mereka datang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Anak-anak tahu siapa Yudas Iskariot? Ya, Yudas Iskariot itu adalah murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun pergi. Tetapi sekarang Yudas Iskariot sudah tidak mau lagi mengikuti Tuhan Yesus, tidak sayang lagi dengan Tuhan Yesus. Yudas menukar Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Wah, tega sekali ya anak-anak Yudas. Ya, Yudas datang kepada Tuhan memberikan ciuman. Tetapi Yudas mencium bukan karena sayang, tetapi sebagai tanda buat orang-orang yang ingin menangkapnya. Murid-murid yang lain yang melihat itu ingin membela Tuhan Yesus. Mereka memakai senjatanya. Dan salah seorang murid menyerang orang-orang yang ingin menangkap Yesus, sehingga mengenai telinga seorang hamba imam besar, sehingga telinganya menjadi luka. Melihat itu, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan telinga orang yang ingin menangkapnya itu. Wah, Tuhan Yesus baik ya anak-anak. Orang yang ingin menangkapnya tetap dikasihinya. Tuhan Yesus selalu mengasihi setiap orang, siapapun dia. Demikian juga Tuhan Yesus sayang dan mengasihi anak-anak semua. Nah, anak-anak, malam itu Tuhan Yesus memberikan dirinya ditangkap. Tuhan Yesus tidak melawan. Dia memberikan tangannya untuk diikat dan dibawa pergi oleh orang-orang tadi. Aduh, sedih anak-anak ya, melihat Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, seperti seorang penjahat. Tetapi Tuhan Yesus mau terima semua itu. Kenapa ayo? Karena Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa di surga. Bapa yang mengutusnya untuk menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Menjadi juru selamat bagi anak-anak, bagi tante, bagi papa mama, dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Itu semua dilakukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak dan kepada kita semua. Nah, anak-anak, anak-anak mau jadi anak yang taat? Mau ya? Karena anak-anak sudah disayang Tuhan, anak-anak mau jadi anak yang taat kepada Tuhan. Kalau anak-anak taat kepada Tuhan, tentunya anak-anak harus tetap rajin berdoa. Ya, rajin baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan rajin ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus juga senang kalau anak-anak taat kepada papa dan mama. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita, cerita sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang begitu taat kepada Allah Bapa dan mau menjadi juru selamat bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami juga menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan dan juga kepada Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Ayat hafalan diambil dari Alkitab. Tante Lili bacain dulu ya, dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, kita ulangi ya, sambil pakai gerakan. Ayo sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bisa anak-anak hafal? Iya, anak-anak boleh mengulangnya kembali di rumah bersama papa dan mama. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, tadi kita udah selesai dengerin firman Tuhan Yesus. Tentang apa coba? Iya, tentang Tuhan Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani. Nah, sekarang kita mau mulai aktivitasnya nih. Sebelum itu, adik-adik ingat nggak minggu lalu bikin aktivitas apa? Sama Tante Ida ini kan aktivitasnya adik-adik masih pada simpen semua kan ya, tentang perjamuan terakhir. Nah, hari ini kita mau lanjutin aktivitas dari minggu kemarin. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, langsung kita mulai aktivitasnya ya. Dan bahan yang perlu adik-adik siapkan, yang pertama tentunya aktivitas yang minggu kemarin yang sudah dibuat. Terus ada juga pembolong kertas, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bisa nanti dibolonginnya pakai gunting aja. Terus kita ada double tip ataupun selotip yang adik-adik punya. Terus ini ada bahan-bahan yang nanti akan dikasih oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, langkah yang pertama kita akan menggunting gambar-gambarnya ya adik-adik. Ikutin garisnya biar rapi. Oke adik-adik, yuk kita langsung mulai aja ya. Kalau misalnya adik-adik gak bisa gunting sendiri, boleh minta tolong sama papa mamanya. Oke? Nah, selanjutnya kita mau potong gambar Tuhan Yesus yang lagi berdoa. Terus ini gambar batunya tempat Tuhan Yesus yang berdoa itu. Terus ini gambar waktu Tuhan Yesus ditangkap. Nah, sudah jadi. Sekarang kita mau gunting hatinya buat nanti kita tempel di bagian atas ini. Oke adik-adik, yuk kita gunting. Nah, udah selesai kita gunting deh. Nah, sekarang kita akan menempel nih adik-adik. Pertama, kita tempel gambar Tuhan Yesusnya dulu. Yang lagi berdoa, ini gambar Tuhan Yesus lagi berdoa. Ini ada batunya, kita tempel di depannya sini ya. Terus, ini tempel gambar waktu Tuhan Yesus ditangkap. Selanjutnya, jangan lupa tempel hatinya untuk nandai kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan menempel ayat hafalannya di belakang sini ya. Yuk, kita tempel dulu yuk. Nah, setelah itu kita ada mika. Kalau adik-adik ada mika, boleh nih kita potong mikanya biar kelihatannya mengkilap. Kalau misalnya adik-adik gak ada mika, juga gak usah pakai, gak apa-apa ya. Ini kita potong dulu mikanya mengikuti bentuk hasil karya kita hari ini. Potong kan. Sekarang biar hasil aktivitas kita hari ini bisa gabung di sini, kita bolongin dulu ya teman-teman. Nah, Kak Afia ada pembolong kertas. Kalau misalnya adik-adik nggak punya, adik-adik bisa pakai gunting ya. Nih, kita bolongin dulu ya kira-kira aja. Terus sama satunya di sebelah sini. Nah, setelah buat dua bolongan di atas, kita sekarang buat yang di bawah ya.
gabungin aktivitas minggu ini sama aktivitas yang minggu lalu. Sebelum itu, kita buat ikatan dulu di sini buat membatasi dia agar dia nggak gerak-gerak. Nah, kita bikin ikatan kalau misalnya adik-adik kesulitan, bisa minta tolong sama papa atau mamanya ya. Nih, kita bikin ikatan aja dikit dari sini sekali. Nah, sebenarnya juga jangan lupa dibikin ikatan ya. Nah, bikin ikatan kayak kita biasanya ikat ini. Nah, ini ya. Nah, untuk terus selanjutnya, kita kasih jarak kira-kira 1 atau 2 cm. Dan kita bikin ikatan lagi untuk membatasi aktivitas yang minggu ini agar dia tidak turun-turun ke bawah gitu. Yuk kita bikin ikatan lagi ya. Terus kita buat juga ikatan di sebelahnya. Sekarang kita akan gabungin aktivitas yang minggu ini dengan aktivitas yang minggu lalu. Yuk kita masukin talinya, pitanya dari depan untuk bolongan yang di bawah dulu. Terus kita juga jangan lupa ya satunya ya, bolongan satunya yang ada di bawah juga. Ini kita masukin ya. Terus kita tarik sampai di batas yang ada ikatannya tadi. Nah, sekarang kita masukin untuk bolongan yang di atas ya. Kita masukin dari belakang. Nah, ini kita masukin. Terus yang sebelahnya juga jangan lupa dimasukin. Nah, kalau ada dua-duanya bisa kita tarik. Di situ jangan lupa untuk buat ikatan lagi biar nggak gerak-gerak. Biar dia bisa berdiri ya dengan tegak gitu ya. Biar bagus nanti kelihatannya. Ini kita buat satu dulu sudah. Sini. Sekarang kita buat untuk satunya lagi. Memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, melakukan aktivitas. Sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah online kita kali ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita ada ibadah online lagi. Nah, untuk itu, yuk kita doa bareng-bareng. Kita doa untuk menutup ibadah online kita hari ini. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bareng-bareng. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah online ini dari awal hingga akhir. Berkati kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami hari ini sampai nanti malam. Berkati ya Tuhan kegiatan kami untuk seminggu ini. Dan berkati agar kami bisa mengikuti ibadah online lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. This reason I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. My trust in Jesus.
ya. Kita pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Jesus comes, I'm gonna let it shine.